Selamat malam Perseners, apa kabar? Udah siap ngadepin tahun 2021? Gimana kabar resolusi 2020-nya? Kalau resolusi lo selama 2020 sukses tercapai, gue mau ngucapin selamat buat lo karena udah berhasil. Tapi, kalau kemarin gagal, ya nggak apa-apa, wajar kok. Faktanya, ada survei yang dilakuin sama Richard Wiseman yang menunjukkan bahwa 88% orang gagal mempertahankan resolusi tahun barunya. Tapi, apakah itu berarti bikin resolusi tahun baru itu nggak ada gunanya? Ya nggak juga. Pada dasarnya, tahun baru itu ya cuma pergantian waktu aja. Bahkan bisa dibilang, sebenarnya nggak ngaruh apa-apa secara langsung sama kebiasaan kita sehari-hari. Makanya, kadang susah buat dilakuin maupun dipertahankan. Tapi, kalau resolusi tahun baru bisa memotivasi lo buat ngembangin diri, ya kenapa nggak dilakuin? Kita emang nggak bisa berharap diri kita bisa langsung berubah gitu aja setelah pergantian tahun. Makanya, perlu ada perubahan dalam diri kita dulu buat ngedorong tercapainya resolusi. Dan inilah yang bakal kita pelajarin sama-sama di video ini. Kita bakal belajar ngebuat perubahan dalam diri yang bisa mastiin lo mencapai resolusi yang udah lo buat untuk tahun 2021. Nah, sebelum masuk ke cara, gue mau kasih tahu dulu nih resolusi-resolusi yang biasanya orang-orang buat di awal tahun baru berdasarkan beberapa survei di tahun 2020. Yang pertama, mengatur keuangan dengan baik, kemudian mengurangi berat badan, yang terakhir, belajar kemampuan baru. Apakah lo juga nyusun resolusi kayak gitu? Kalau kita pakai prinsipnya James Clear dari bukunya Atomic Habits, resolusi-resolusi ini tuh termasuk ke dalam outcome-based habits, alias usaha buat berubah berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Dan menurut James Clear, ini bukanlah strategi yang efektif buat sebuah perubahan. Kenapa gitu? Jadi gini, menurut James Clear, perubahan itu bisa dilihat dalam 3 level: outcome, process, dan identity. Level outcome itu berkaitan sama hasil-hasil yang pengen kita capai, kayak ngurangin berat badan itu tadi. Level selanjutnya, proses. Dia akan berkaitan dengan perubahan pada kebiasaan dan sistem dalam diri kita. Di goals nurunin berat badan tadi, berarti prosesnya bisa termasuk rutin olahraga, menjaga kalori, makan yang sehat, dan lain sebagainya. Di level terakhir, yaitu identity, perubahan yang kita buat akan berkaitan dengan hal-hal yang kita percayai, pandangan pada dunia, serta pandangan kita terhadap diri sendiri. Nah, menurut James Clear, perubahan dalam bentuk outcome dan proses itu penting. Tapi, akan lebih efektif kalau kita berusaha mengubah langsung pada level identitas. Bayangin deh, kalau kita netapin resolusi tahun baru dengan perubahan di level outcome kayak pengen nurunin berat badan. Dari situ aja sebenarnya udah kelihatan gak efektif. Pertama, target yang mau dicapai gak cukup spesifik dan gak ngasih kita pegangan tentang gimana caranya kita bisa mencapai hasil tersebut. Sampai di sini mungkin lo mikir, oh okay, ya udah, ganti aja resolusinya. Jadi, pengen nurunin berat badan 15 kilo dengan olahraga dan ngebatasin kalori yang gue konsumsi tiap hari. Nah, target ini sih udah lebih baik, tapi belum tentu terjamin konsistensinya. Kenapa? Well, di hari-hari atau minggu-minggu awal tahun baru, mungkin mudah aja nih nerapinnya. Ada temen yang ngajak makan di luar, bisa bilang, sorry bro, gue lagi diet, gitu kan ya. Tapi, apakah kita bakal bisa terus-terusan nolak kayak gitu? Kalau lagi acara keluarga gimana? Kalau di traktir? Atau lagi ada party yang seru gitu sampai kalap? Wah, susah kan buat mastiinnya. Salah satu alasan kenapa resolusi tahun baru bisa gagal adalah ketika kita mulai berusaha dan hasilnya nggak kelihatan. Biasanya, hal ini bakal ngebuat kita mudah ngerasa kalau usaha kita nggak ada gunanya, dan akhirnya kita berhenti berusaha. Bahkan nih, ketika kita berhasil mencapai perubahan di level outcome sekalipun, kebiasaan yang kita bangun untuk mencapainya pun bakal sulit buat dipertahanin. Kalau kita tetap mengidentifikasi diri sebagai orang yang malas dan nggak sehat misalnya, kita bakal selalu mandang olahraga dan ngatur kalori sebagai hal yang merepotkan. Makanya, menurut James Clear, kalau kita pengen ngebuat sebuah perubahan dalam diri,
cobalah buat incer di level paling dalam, yaitu identity. Dengan melakukan perubahan di level identity, otomatis perubahan di level proses dan outcome akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi, dibanding netapin resolusi buat turun berat badan atau diet, kita bisa nerapin resolusi untuk jadi orang yang lebih sehat dari sebelumnya. Setiap bangun pagi, kita ingetin sama diri kita bahwa kita udah berniat buat jadi orang yang sehat. Nah, kita pertanyain sama diri sendiri, orang yang sehat kalau bangun pagi tuh gimana sih? Buka HP sambil malas-malasan? Atau langsung mandi? Atau olahraga? Pas makan siang, tanyain lagi sama diri sendiri, orang sehat tuh makannya makanan instan? Apa 4 sehat 5 sempurna? Sampai malam pun pas ada promo Delive cashback 70%, kita bisa tanyain, orang sehat bakal tergoda nggak ya? Jadi, pesannya adalah, di tahun baru ini tetapkanlah resolusi untuk membangun identitas baru. Jadi, fokusnya bukan di hasil atau outcome-nya. Gue ada nih quote yang James Clear bilang di bukunya. The goal is not to write a book, the goal is to become a writer. The goal is not to learn an instrument, the goal is to become a musician. The goal is not to get a high salary, the goal is to be a leader. Nah, ketika lo udah nentuin identitas yang pengen lo bangun, PR selanjutnya adalah memulai perubahan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil berdasarkan identitas tersebut. Kalau lo pengen jadi penulis, mulailah dengan 1 halaman setiap harinya. Kalau lo pengen jadi orang yang sehat, mulailah dengan lari 1 putaran setiap harinya. Misalnya, proses-proses kecil ini bakal menciptakan habit identity loop, di mana setiap perubahan kecil yang lo lakuin bakal memperkuat identitas. Kayak lo punya bukti nih terhadap identitas yang lo bangun. Dari nulis 1 halaman setiap hari, lo punya bukti nih kalau lo adalah penulis. Karena dalam 1 bulan, lo udah nulis 30 halaman. Ketika lo semakin percaya diri dengan identitas yang lo bangun, lo juga akan terdorong buat bikin perubahan yang lebih besar lagi. Ibaratnya, kayak lo bakal punya energi perubahan yang gak habis-habis, muter terus. Nah, PR lo abis nonton video ini adalah, coba ambil kertas dan mulai pikirin deh, di tahun 2021 ini, lo mau jadi orang kayak gimana sih? Coba lo tulis di kertas itu dan aplikasiin berdasarkan hal-hal yang udah lo pelajarin di video ini. Kalau misal masih bingung pengen jadi orang kayak gimana, gak tahu tujuan hidupnya apa, atau gak kebayang orang yang produktif tuh gimana sih? Yang sehat mental tuh gimana sih? Lo tahu kan lo bisa ngandelin bantuan siapa? Yap, pastinya. Lo bisa ngandelin mentor-mentor di 1%. Mentor-mentor 1% udah berhasil ngebantu ribuan orang buat ngembangin dirinya dan mencapai hidup seutuhnya. Pokoknya, dengan ikutan layanan konsultasi sama mentor 1%, lo gak perlu khawatir lagi deh. Gak tahu mau ngembangin diri ke arah mana, mentor 1% bisa ngefasilitasin tes minat bakat, tes kepribadian, tes value kehidupan, dan tes-tes lainnya yang sesuai sama masalah yang lo hadepin. Apalagi, mereka udah dapat sekian banyak training dan lulusan psikologi dari kampus-kampus ternama juga. Pokoknya, lo bisa ceritain masalah dan harapan sama mereka, plus mikir solusinya. Iya, seenak itu banget. Abis cerita-cerita, bakal dirancangin worksheet secara personal juga. Lo bisa seterusnya pakai worksheet itu buat mastiin diri lo berkembang tuh. Bahkan setelah mentoringnya selesai. Buat lo yang udah siap banget buat berkembang sama mentor-mentor 1%, langsung aja cek info layanan dan promonya di website kita, 1%.net. Jangan lupa cek juga description box untuk informasi penting lainnya. Terakhir, gue mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga angka 1 di belakang jumlah tahun itu bisa nandain bahwa lo bakal terus berkembang setiap hari. Pesan gue, selalu ingat, lo adalah orang yang sehat, lo bisa meningkatkan produktivitas, lo peduli sama kesehatan mental lo, dan lo adalah orang yang siap buat berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Semoga bermanfaat. Gue Firda dari 1%. Bye!